4, 5, 6. Polisi meringkus seorang tersangka pengedar sabu-sabu berinisial AI di rumahnya di Bangkinang Kota, Kampar, Riau. Tersangka tak berkutik saat petugas menemukan 13 paket sabu-sabu yang disembunyikan di dalam kamarnya. Polisi turut menyita alat isap dan sejumlah uang tunai diduga hasil penjualan sabu-sabu. Tersangka sebelumnya sudah menjadi target polisi menyusul laporan masyarakat atas maraknya peredaran narkoba di lingkungan mereka. Kita amankan satu orang tersangka yang mana hasil laporan daripada masyarakat. Kemudian kita tidak lanjuti dan kita lakukan penangkapan di rumahnya. Pada saat diamankan kita temukan narkotika jenis sabu sebanyak 13 paket. Kemudian terhadap tersangka kita amankan ke Polres Kampar guna proses penyelidikan lebih lanjut. Guna penyelidikan lebih lanjut, tersangka dibawa ke Polres Kampar. Dikenai pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.